Bisita hari datang sepirani testing testing testing. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni saya nak perkenalkan YouTube channel saya. Ngeteh asuk anjing. Saya tak tahu. Saya terus terang dengan korang yang saya memang tak tahu. Okay. Memang tak pandai. Tapi sebabkan saya ni kurang, bukanlah kurang, kuranglah, lebih kuranglah. Omae wa mou shindeiru. Kita kena cubalah apa yang terbaik dalam hidup kita kan. Minta korang yang berpengalaman dalam membuat video, bolehlah tolong komen, support ke apa-apalah, tolong bagi tahu ke apa yang barang yang aku kena ada, aku kena beli, aku kena standby, macam equipment-equipment. Jancuk! Aku akan cuba untuk improve lah untuk akan datang ni. Aku dah lama fikir yang aku nak cuba buat lah, bercari konten YouTube. Tapi aku sampai sekarang pun aku tak dapat nak concentrate untuk satu konten. Fikir-fikir konten aku tu berdasarkan apa yang ada je lah. Dan depan mata aku, aku nak cerita kat korang. Okey, aku tak ada standby apa-apa, equipment apa-apa lagi. Jadi lepas ni memang aku akan cuba carilah barang yang kena ada, macam equipment. Nah, macam sekarang ni aku pegang pakai tangan, letak dekat atas helmet aku ni. So aku tak ada stand lagi, tangan aku pun goyang-goyang, so aku stand dengan helmet ni dulu. Helmet ni. So episod pertama aku nak, satu-satunya aku punya motosikal lah. Motor ni memang daripada sekolah lagi aku dah berangan, bercita-cita nak pakai. Tapi itulah, waktu sekolah mana kita ada duit kan. Time tu pakai motor-motor orang tua, pergi motor Chris tu, itulah motor satu bukai masa waktu sekolah. Tu aku tak nak cerita sekarang ni lah, nanti ada masa nanti aku akan cerita pasal motor tu. Untuk motor ni memang aku dah lama sangat nak pakai, daripada time sekolah lagi. Sekarang aku dah umur 25 tahun, dah bekerja, aku dapat pakai. Alhamdulillah rezeki. Orang kata motor ni dah tak relevan, dah tak realistik lah nak pakai untuk zaman sekarang ni, sebabkan asap dia lah macam berkemungkinan lah. Saya pun tak pasti sebab banyak sangat pandangan. Ambil yang positif, yang negatif kita cuba fikir, cuba perbaiki. Tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah, kita sama-sama je, senang. Motor ni pun betul jugalah orang cakap, kenapa dah tak realistik zaman sekarang ni, sebab dia mengeluarkan asap. Kalau boleh kenderaan tu dia ada senyap dan tak ada keluarkan apa-apa yang macam asap lah contohnya lah kan. Untuk zaman sekarang ni memang betul lah kan, sebab zaman sekarang ni kita kena kurangkan apa benda ni semua, macam pencemaran. Orang pun ada pandangan masing-masing, ada kemampuan masing-masing. Aku pun tak tahu apa yang aku cakap. Aku kenalkan aku punya, tak tahulah aku panggil dia apa. Saya panggil awak je. Awak jangan buat hal, awak jangan rosak-rosak, awak jangan pergi mana-mana. Macam tu lah. Ni satu-satu je harta yang aku ada waktu sekarang ni. So, tak nak panjang-panjang, jom kita pergi tengok. Bisita hari datang, sepirani terdok, tahu siapa.